Oke, himbauan buat para teman-teman khususnya daerah Malang Raya. Bagi kalian yang ingin melintas Sidam atau jembatan Rolak atau Tunggandang pada malam hari, terutama yang mencari jalan pintas menuju Mburin atau Bumiayu. Kemarin malam ketika saya melintas di jembatan Rolak, saya dihadang dan dipaksa turun dari kendaraan oleh seseorang pemuda yang bertubuh gelap serta nafasnya yang berbau minuman beralkohol pada saat itu. HP, tas, serta dompet saya diminta secara paksa. Bahkan saat itu saya ditodong dengan benda tajam berupa gunting. Seketika lemas badan ini, tetapi alhamdulillah berkat ilmu pengetahuan, persiapan yang matang, dan tidak hanya modal nekat, saya mampu mengalahkan pemuda gelap tersebut. Buat teman-teman semua yang sering keluar atau pulang malam, jangan lupa untuk selalu membawa dan mempersiapkan batu. Jangan sampai kalian membawa kertas. I swear, hanya batu yang mampu mengalahkan gunting.